PLT Gubernur Jambi Haji Farori Umar menjamu makan malam bersama Duta Uni Eropa di rumah dinas Gubernur Jambi pada 16 April 2019 malam. Acara makan malam ini dihadiri Wakapolda Jambi Ahmad Haidar, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Duta Uni Eropa, dan anggota Mabes Polri. Kunjungan Uni Eropa ini untuk melaksanakan program eksekutif Oil Palm Program for Ambassador yang akan diselenggarakan selama 3 hari di Provinsi Jambi. Dalam jamuan makan malam ini, Duta Uni Eropa disajikan makanan khas Jambi. PLT Gubernur Jambi mengatakan, perkebunan sawit di Jambi masih banyak yang bisa dikelola dan tetap semangat walau harga sawit tidak stabil. Kegiatan ini hari ini? Ya, kan dalam rangka tadi Pak Dubes yang menerima semua ya termasuk berapa itu. Jadi dia masalah sawit ini. Nah, memang nampaknya memang dari dulu juga Jambi ini boleh dikatakan banyak yang bisa kita olah yang di Jambi, tapi dulu memang banyak kita yang belum tahu. Maka sekarang alhamdulillah ya zaman sekarang ini, maka semua di negara luar negeri ini selalu tuh melihat ke Jambi. Nah itulah. Jadi oleh karena itu, tapi memang yang penting sekali memang sawit. Dari Jambi, Nurani Unasari, Tribrata TV, salam Tribrata.